Kalau ini kemudian ini masak sendiri. Weh deh. Spesifik apa mungkin yang mau di dipanjatkan di tanah suci mungkin dipanjatkan mudah-mudahan dikasih keturunan kembar mudah dilancarin rezekinya bagaimana banyak kenapa tersenyum pengennya kembar dia pengennya kembar dan memang udah ke dokter sih dan udah program kembar ya cuma sedikasinya iya kenapa emang kembar menguntur ada lucu aja kayak gendongnya itu kiri kanan gitu. Tapi antara ini ada kurang tempat yang sekalian itu untuk di sendiri tapi nggak tempatnya paling banget di kan harus ke sini ke kota makamnya Rasulullah pengen banget sih. Berarti mau pelajari soal Mekah juga ya sebelum umroh atau gimana sih? Udah cari tahu belum sih Kak kalau di sana lagi musim apa? Apa musim akan dingin di sana. Cuma 7 derajat ini kayak. Pas dong ya. Jangkung, Bro. kamu tahu. Persiapannya apa aja sih? Persiapan sebenarnya kita enggak ada persiapan karena semua itu dadakan karena semua on the spot juga ya. Satu minggu terus nih ada orangnya juga dia yang bisa membuat satu minggu itu menjadi nyata. Ahmad Zain Malik. Terus mudah-mudahan aja sih dilancarin semuanya, pulang selamat. Pokoknya dilancarin. Doanya sama setelah 3 minggu pernikahan nih. Ada yang kaget-kaget enggak mungkin? Apa yang beda dari pas pernikahan? Ada yang tadinya enggak tahu pas nikah. Gimana? Boleh ceritain dong? Rese sih dia, lebih rese lagi. Jadi kalau tidur sering banget. Terus kalau lagi mandi di kamar mandi sering ketok-ketok. 1.5 jam, Bro. 2 jam kadang kamar mandi. Lu ngapain? Ngapain ya? Cuman perempuan menurut gue wajar lah, cuman kadang agak gimana ya. Udah kangen gak gue? Iya. Malah, gue tau. Tapi kalau kayak masak itu istri apa nih? Jadi makanan favorit suami atau gak? Istri masaknya apa? Aku mau hampir semua masakan dia tuh gue suka enak-enak lagi kepiting ya, dia suka bikin kepiting itu sih dari kemarin-kemarin tuh minggu suka banget. Ganteng ah, cantik kakak. Bawa masakan khusus dari Jakarta biasanya kan makanan kan makanan kan belum tentu cocok masakan kan iya iya itu benar jadi apa sih udah bawa kayak crispy bawang crispy gitu kayak ngubit tuh ya emang dia nih suka kayak bawang keringin gitu ya yang digoreng keringin terus ditaburin jadi kayaknya nggak bisa jauh masak sendiri atau kebetulan ada kadang lagi moodnya masak-masak kadang kalau lagi beli ya udah beli. Nah untuk bekal umroh ini masak atau beli? Kalau ini kebetulan ini masak sendiri. Weh